بسم الله الرحمن الرحيم. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Korang korang berada keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, insyaAllah. So hari ni aku nak ke Glen Mary Golf and Country Club dekat Sah Alam sana. Aku nak ke sana sebab ada satu event test ride yang dibuat khas oleh Encik Suzuki untuk model skuter terbaru diorang yang 125cc tu kan, yang Avenish dan juga Bergman tu. So hari ni adalah hari untuk media test ride. So sebab itulah aku nak ke sana. So aku tak nak buang masa. Macam yang korang nampak sekarang ni, cuaca tidak berapa nak elok ni. Dengan gerimis-gerimis ni, aku tak tahulah dah sampai sana jadi ke hidup test ride-nya ni. So aku akan sambung bila dah sampai sana ajalah nanti ya. Okay guys, so ini pula Suzuki Bergman Street EX. Sama juga macam Encik Suzuki Avenish tu, dia bersasaran 125cc lah. Dan dia di-launch ataupun dilancarkan oleh Encik Suzuki pun pada waktu yang sama. Diorang memang sekali harum ya, kembar tapi tak seiras. Dan macam Suzuki Avenish tu juga, dia masih menggunakan kunci. Dan dia punya display meter pun digital display meter, tapi bukan TFT lah. Dan macam biasa dia punya kat handle ni, dia punya button-button dia ada button horn, signal, lampu atas, lampu bawah, on off, dan dia ada auto start stop system. Maksudnya bila macam kau berhenti dekat traffic light tu, dia akan berhenti secara sendirinya. Lepas tu kalau kata nak jalan, kau pulas je throttle, enjin akan hidup sendiri. Dia punya tempat letak kaki, boleh letak kat sini, boleh letak kat sini, luas, boleh letak sepaket beras kat sini. And then compartment depan, compartment depan satu, dua, dan dia ada juga USB port. Lepas tu ada satu pencangkuk TOS kat sini, kat sini pun ada. Tersorok. Macam tadi, macam Encik Avenish tadi, dia punya tempat isi minyak ni kat luar. Yang ni kat dalam, kena buka seat. So ini storage. Untuk storage capacity dia adalah sebesar 21.5 liter, manakala untuk dia punya tangki minyak pula berkapasiti 5.5 liter. Yang ni aku rasa tak muat lah seketul helmet full face. Aku pula tak ada bawa helmet full face hari ni, so tak boleh nak check lah muat ke tidak. Dan bila cerita pasal enjin, Encik Bergman Street EX ni dilengkapi dengan enjin 4-stroke E-Cool single overhead cam yang bersasaran 125cc dan dilengkapi dengan Suzuki Eco Performance Alpha engine. Nampak dengar macam canggih kan. Dan selain daripada tu, ianya juga dilengkapi dengan enjin auto stop start EASS. Macam aku cerita tadi lah, kalau kata kau berhenti dekat simpang ke, dekat traffic light ke, once kau off throttle, dia akan matikan enjin, and then bila kau pulas baru dihidup balik. Lepas tu Encik Bergman Street EX ni mampu menghasilkan sekitar 8.7 horsepower dan juga 10 Newton meter of torque. Sama juga dengan Encik Avenish tadi, Encik Avenish pun boleh menghasilkan power yang sedemikian rupa lah. Dan untuk harga jualan, Encik Bergman Street EX ni dijual pada tanda harga RM7,500 Malaysia, tidak termasuk road tax dan juga insurance. Okay, so tu serba sedikit lah info-info basic yang patut korang tahu berkenaan dengan Encik Suzuki Bergman Street EX ni. Dan sekarang jom kita ke test ride punya video. Okay, so untuk motor yang pertama ni, aku akan test ataupun aku akan bawa Encik Bergman Street EX. Alamak. Untuk dia punya test ride route ni, jarak dia dalam 30km macam tu, Mat. So kita orang akan berhenti dekat ada satu checkpoint kejap lagi untuk tukar kepada motor lain lah. Macam aku sekarang, aku tengah bawa Bergman, kejap lagi tukar kepada Encik Avenish. Dan sekarang ni dia orang macam laju eh. Alright, so first impression. Motor ni nimble gila lah. Standard lah kan. Untuk motor-motor yang orang kata apa, 125cc ataupun skuter 125cc ni, mana datang je berat. Skuter kalau 150cc pun tak berat lah. Yang ni agak ringan, sangat-sangat nimble, lincah ya. Gitu. Motor ni dia ada auto start system. Nampak? Dia berhenti, dia mati. Dia mati. So kita kena tahlilkan dia lah. Kalau kita pulas, dia hidup. So disebabkan enjin ini dia datang sekali dengan feature SEPA Suzuki Eco Performance Alpha. Disebabkan Encik Alpha tu, dia adalah function auto stop start system. Alamak, nama panjang le. Dia punya pickup tu agak terasa, walaupun dia punya torque tak besar kan, dalam 10 Newton meter je. Tapi aku tak rasa yang Encik Bergman ni underpower lah, sebab dia ringan tapi tak power mana lah. Tak adalah sampai kau boleh wheelie-wheelie. In term of handling pun, aku rasa setakat ni dia masih lagi mantap, masih lagi mantul. Salah satu sebab dia punya ni lah, dia punya ringan ni kan, dia punya berat ni tak berapa nak berat. Suspension dia bila lalu gedebak-gedebu tadi, tak ada rasa sangat jedak-jeduknya. So far all good baby. Dan kalau nak cakap sitting position dia, rasa macam duduk
duduk dekat atas NMAX lah. Macam skuter Maxi punya sitting position. Aku tak rasa macam nak kena kepit sangat aku punya kaki ni kan. Okey lah, dia punya tempat pijak kaki ni boleh lah. Tak adalah besar, tapi kenalah dengan kebesaran ataupun kesisian encik skuter ni sendiri. Oh, it's time to fly. 96, 97, 98, 99, tak sampai. Dapat 97, 98 dapat 100, 100, 100. Berjaya juga ya. Beliau mencecah 100. Nice, nice, nice. Ini agak mendaki bukit. Hai, tidak ada masalah. Selamba aje. Kona sikit. Kona sikit. Antara benda yang menarik pasal Berkman ni, dia ada apa tu? Alamak, Suzuki Eco Performance tu. Yang kalau kau tengok simbol yang A tu kan. Yang A tu auto stop start system tu. Yang berhenti-berhenti mati tadi enjinnya tu. Lepas tu dia ada satu lagi indikator dekat belah kiri ni. Dia ada indikator Eco. Nampak? Dia menyala tu. Eco. So bila mana kau berada dalam stage Eco tu sendiri, jimatlah. Jimat minyak gitu. And then dia punya sistem braking kan. Dia punya sistem braking ni, dia ada combined brake system. Combined brake system ni bermaksud kalau kau tarik ataupun kau memberik menggunakan brek belah kiri ni ataupun brek belakang, dia akan secara milenya akan menggunakan pakai juga brek depan. Mendaki bukit, mendaki bukit. Aha, aha, selit-selit. Oi, kalau nak menselit-selit macam gini, memang makanan dia, bos. Sama cerita pasal brek dia tadi. Kalau kau tarik brek depan, dia tak adalah combine-combine, dia brek depan je lah. Nice, nice. So far aku rasa selesa, especially dari segi seat dia. Seat dia empuk tu. Kalau dapat tanggal seat dia ni letak kat rumah buat jadi sofa pun selesa leh. Bararara, 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 bararara. Take a look at my Berkman Street EX. Bararara, bararara. Kita nak ke mana ni, bosku, bosku sekalian? Alhamdulillah. Tumpah lalu, bang. Banjir, banjir, banjir. Mengecik, 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 mengecik airnya. Tapi aku tak pasti dia ada ABS ke tidak. Rasa macam tak ada. Nanti aku check balik. Tengok dekat dia punya brake disc depan tu. Masuk, bang. Masuk, masuk, masuk. Okay. Nampak memotong lori dengan tanpa rasa was-was ya. Kiri, kiri, kiri. Oh, dekat sini kita bakal berubah wajah daripada Berkman kepada Avenice. Aha, sekejap, sekejap, sekejap. Saya mau tengok dulu dia punya ABS ada ke tidak. Ni tak ada ABS. Okay, confirm. Dia tak ada ABS. Brake depan pakai brake disc. Belakang tak silap aku dia pakai belakang pakai brake drum. Okay, so kita sambung dekat video Avenice.